Tim sepak bola Kalimantan Selatan melawan Sulawesi Selatan berakhir dengan skor 1-2 untuk Sulawesi Selatan di Stadion Patriot Kota Bekasi. Dari hasil ini dipastikan kedua tim lolos ke babak selanjutnya. Gol pembuka diawali pada menit ke-50 oleh pemain Sulawesi Selatan Andri Faisal Ambrugol. Gol itu tercipta karena kesalahan pemain belakang Kalimantan Selatan yang kurang cermat mengontrol bola. Gol kembali tercipta oleh Adrian Faisal Umar menit ke-60 berawal dari tendangan sepak pojok. Di menit ke-70, dua Kalimantan Selatan berhasil memperkecil ketinggalan gol. Umpan dari M. Adam diselasikan dengan baik oleh Nazarul Fahmi. Skor 1-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan wasit. Dengan kemenangan Sulawesi Selatan atas Kalimantan Selatan ini, tim Sulawesi Selatan menambah poin menjadi 6, sama dengan Kalimantan Selatan.